Teman-teman, saya baru ngerakit drone 5 inci saya. Ini framenya Mark IV. Saya emang senang Mark IV karena saya biasanya kan pakai, kalau pakai TB Source One yang versi 2 itu berat. Jadi saya pengen supaya nambah waktu gitu, durasi terbangnya saya bikin lebih ringan gitu. Cuman waktu yang ngerakit pertama ini, waktu saya pakai IAC yang duluan, saya pakai Mamba. Pakai Mamba yang bukan yang mini, kalau ini yang mini kebakar. Pas di rumah saya tes nggak apa-apa, nggak tahu pas di ini mungkin nggak tahu, saya nggak ngerti, mungkin terlalu berat kali kebakar. Saya ganti ini sekarang pakai IAC-nya, pakai Mamba mini, dan udah saya rebuild. Sekarang kita tes terbang ya. Ini saya kayak pakai ininya, remote-nya TBS Tango 2. Welcome to Tango 2. Throttle warning, switch warning. Ini. Cuman masalahnya saya punya baterainya cuma 2 biji yang 4S. Saya udah terlanjur kebiasaan pakai 6S. Ya, kalau udah pakai 6S ke 4S turun ininya waktunya. Tapi saya lihat pilot-pilot pro kayak Johnny FPP pakai 4S, terus Kapten Panoper pakai 4S. Jadi 4S juga sebenarnya bagus sih. Cuman waktu terbangnya aja yang cepet gitu. Saya pengennya agak lama tadinya, jadi pakainya pakai 6S juga. Ini maiden flight ya, saya baru pertama kali coba ini. Belum pernah saya coba sebelumnya. Mana Google-nya? Ini dia Google-nya. Kita searching. Dua air mode, coba saya pengen lihat apa tes ini, apa mode ini dulu, pakai loss. Coba kita tes terbang lossnya dulu, saya tahu kira-kira semana sih dia terbangnya. Tuh segitu. Teman-teman kelihatan kali ya, perasaan saya agak berat, soalnya kalau saya biasa pakai 6S, pas saya angkat rotor gini udah ngebeset ini tuh saya jauh ininya, tapi lembut sih. Coba serol tuh segitu, flipro enak sih gitu. Cuman kalau udah biasa 6S pakai 4S itu perasaan agak kurang bertenaga kayaknya sih. Coba ini apa ini, kita tes FPP nya aja ya. Perasaan saya kalau udah biasa 6S itu powerful banget loh, ini terus pakai 4S kayaknya powernya jadi agak kurang perasaan saya. Jadi harus penyesuaian lagi. Emang yang 6S itu powerful banget. Ganti baterai satu lagi. Masih terasa kurang powernya karena saya udah terlalu kebiasaan lama pakai 6S. Kalau pakai 4S jadi perasaan lambat banget perasaan saya. Tapi bisa diakalin pakai kurva 5 poin. Ini bisa sih pakai kurva 5 poin tadi, bisa lebih ngebeset. Cuman biasanya kalau nggak tahan ya, ini jauh banget ngambil itu.
So if you love me, how could you leave me solo? So when I feel it again, I just don't know. I just don't know. Bisa itu kalau 50 ya. Jauh banget yang ngambil ini ya kan, ngambil gasnya. Terus saya biasanya kalau cuma segitu doang sih nggak ngambil gas jauh-jauh. Bisa dibeset pakai kurva 50 ini kalau mau mah. Ini gitu kira-kira. Kalau pakai kurva 5 poin bisa lebih. Cuman saya karena udah kebiasaan pakai 6S aja jadi agak kaku nih sini. Ya udahlah, kira-kira begitu. Ya, ini dia udah bisa terbang. Makasih teman-teman. Awesome.